Di beberapa daerah, tradisi ketupat biasanya dirayakan oleh umat muslim seminggu setelah Idul Fitri. Di Kota Bitung, tradisi perayaan ketupat dirayakan sepanjang bulan Sawal. Hal ini terpantau di Kelurahan Wanguer Barat, atau lebih jelasnya di seputaran Kompleks SMP 12 Kota Bitung. Dalam kegiatan ini, PKB Jemaat Gaming Petra, wilayah Bitung 8, Rayon Bitung, turut merayakan dengan melakukan pengaturan terhadap arus kendaraan yang keluar masuk di lokasi perayaan ketupat. Kami dari Jemaat Gaming Petra, khususnya wilayah Bitung 8, tugas kami adalah menjaga dan melindungi. Teristimewa juga solidaritas antar umat beragama terus terjaga. Jadi kami bermaksud untuk mengamankan dalam acara halal bihalal. Di saat ini di lingkungan 6, khususnya Wanguer Barat, dan juga kami selaku Panjul Sua siap kapanpun dan dimanapun kami siap untuk menjaga dan melindungi. Karena kami juga adalah bagian dari Biakum Bapa, ya, Gemim, khususnya Panjul Sua dalam hal ini juga turut menjaga akan acara yang diselenggarakan halal bihalal di Kelurahan Wanguer Barat lingkungan 6. Pelaksanaannya acara ini memang sangat padat melihat dari tamu-tamu yang datang dari luar. Kami juga menjaga agar supaya acara ini bisa terselenggara dengan baik. Untuk itu sebagai Panjul Sua tentunya menjaga untuk mobil-mobil agar supaya itu bisa parkir dengan baik dan agar supaya tidak jadi kemacetan di dalam acara halal bihalal ini. Dari Wanguer Barat, Kompleks SMP 12 Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padunet 1 untuk semua.